Hi parents, minggu ini anak-anak belajar mengenai kebaikan. Firman Tuhan diambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai ke 37. Anda dapat mengajak anak untuk membaca kembali firman tersebut bersama-sama. Berikut kami bagikan panduan untuk menolong orang tua ikut serta dalam pertumbuhan rohani anak. Let's discuss it. Yang pertama, tanyakan kepada anak apa arti kebaikan. Yang kedua, ceritakan pengalaman Anda melakukan tindakan kebaikan kepada sesama. Yang ketiga, apa yang dipelajari dari firman Tuhan mengenai orang Samaria yang baik hati. Yang keempat, jelaskan kepada anak apa yang dilakukan oleh orang Samaria adalah tindakan kebaikan dan tindakan tersebut perlu kita lakukan kepada sesama kita. Let's do it! Ajak anak untuk membuat daftar tindakan kebaikan dan lakukan tindakan kebaikan dimulai dari lingkungan yang paling dekat. Parents, jangan lupa akhiri diskusi dengan berdoa. Selamat berdiskusi.